Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Arbaba, ibu-ibu dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas kebaikan, mengumpulkan kita di atas ilmu agama. Mudah-mudahan pagi hari ini menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan amal yang Engkau terima. Ini Bapak Ramadhan sudah disampaikan dulu. Sudah belum? Alhamdulillah, sudah. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita, kajian Hadis Nawawi, Arba'in Nawawi, dan kita sampai pada hadis yang ke-18. An Abi Dharrin Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhumah. Dari Abu Dharr Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridhai keduanya. Untuk jamaah yang masih di luar, silakan masuk. Masih cukup longgar. Yang di luar, mohon silakan masuk. Mohon Pak. Silakan. Di hadis ini diriwayatkan Abu Dharr dan Mu'ad bin Jabal. Abu Dharr ini sahabat yang mulia. Abu Dharr ini wafatnya sendirian, hidupnya sendirian. Dan ketika wafat, ya, beliau tidak ada di Madinah, di luar Madinah, dan tidak ada yang tahu kalau beliau. Ya. Kemudian
hanya beberapa orang yang mengurusi jenazahnya. Kemudian setelah itu Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal adalah sahabat yang dijuluki a'lamun nas bil halali wal haram. Manusia yang paling paham tentang halal dan haram adalah Mu'adh bin Jabal. Jadi yang meriwayatkan hadisnya ada dua orang, Abu Dzar dan Mu'adh bin Jabal. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, perhatikan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bermuamalah dengan manusia, bergaullah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Jadi hadis ini ada 3 poin. Poin pertama, kita diperintahkan untuk bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun kau berada. Berarti yang pertama ini perintah untuk bertakwa dimanapun kita berada. Artinya kita harus menghadirkan muraqabatullah, merasa dilihat Allah, merasa dipantau Allah, disuruh bertakwa di masjid, disuruh bertakwa di pasar kita harus bertakwa, di masjid harus bertakwa, di kantor harus bertakwa, di rumah harus bertakwa, di keluarga kita harus bertakwa, di pasar pun kita harus bertakwa. Makanya ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun kamu berada. Takwa itu apa? Para ulama banyak mendefinisikan takwa. Menurut Ali bin Abi Thalib, takwa adalah takwa itu ada 4. Menurut Ali bin Abi Thalib, at-taqwa al-amal bit-tanzil, mengamalkan isinya. At-tanzil, tanzil itu yang diturunkan, berarti Al-Quran dan Sunnah. Menurut Ali bin Abi Thalib, takwa itu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, al-amal bit-tanzil, mengamalkan isinya Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, al-khawfu bil-jalil, takut kepada Allah. Yang ketiga, ar-ridha bil-qalil, menerima qana'ah meskipun sedikit pemberian Allah. Yang nomor 4, al-isti'dad liyawmir rahil, mempersiapkan diri menuju kematian. Saya ulangi, perhatikan. Taqwa menurut Ali bin Abi Thalib, al-amalu bit-tanzil wal-khawfu minal jalil wal-ridha bil-qalil wal-isti'dadu liyawmir rahil. Semuanya akhirnya lam-lam semua. Ya. Jadi takwa adalah al-amal bit-tanzil wal-khawfu minal jalil wal-ridha bil-qalil wal-isti'dad liyawmir rahim. Jadi yang pertama, al-amal bit-tanzil, mengamalkan isinya Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau orang kok ngaku bertakwa,
tapi tidak berpegang teguh dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka dia belum dikatakan bertakwa. Karena itu pondasi utama. Yang kedua, al-khawfu minal jahil, takut kepada Allah. Dan umat Islam kalau ibadah itu harus dibangun di atas tiga pilar. Jadi ibadah kita itu memiliki tiga pilar. Ya. Rukunnya ibadah itu ada tiga. Pilar ibadah itu ada tiga. Yang pertama, al-khawf, takut kepada Allah. Yang kedua, ar-raja, mengharap, berharap. Yang ketiga, mahabbah, cinta. Jadi orang kalau ibadah itu harus ada dalam hatinya tiga. Mahabbah, cinta kepada Allah. Khauf, takut kepada Allah. Raja, mengharap pahala Allah, mengharap surga. Jadi kalau kita ibadah harus ada tiga-tiganya dalam hati kita. Perasaan cinta Allah, perasaan takut adabnya Allah, perasaan berharap pahalanya Allah. Harus ada semua. Karena sebagian orang itu saya ibadah itu enggak, bukan karena neraka, bukan karena surga, yang penting karena aku cinta saja sama Allah. Orang sufi senangannya begitu. Mau saya ibadah ini tidak peduli nanti dapat surga apa dapat neraka, tak penting, yang penting aku ikhlas. Apakah benar seperti itu? Tidak. Engkau mengharap surga itu berarti engkau menghamba kepada Allah. Itu berarti engkau butuh Allah. Perasaan butuh Allah itulah penghambaan. Engkau ibadah takut neraka, engkau takut terhadap adabnya Allah, itu adalah bentuk penghambaan. Rasulullah manusia yang paling bertakwa, orang yang paling banyak ibadahnya, tapi Rasulullah takut neraka. Dan Rasulullah ngajari kita doa, bahkan Allah sendiri ngajari kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah sendiri. Ini gak boleh kita beribadah kemudian yang penting mahabbah saja, cinta saja. Jangan ibadah karena ingin surga, jangan ibadah karena takut neraka. Ibadahnya ikhlas. Kita katakan tiga-tiganya harus ada. Ya mahabbah, yaitu cinta. Ya khauf, takut. Ya juga apa tadi? Roja, pengharap. Tiga-tiganya harus ada. Dan tiga-tiganya ini unsur ketakwaan. Yang pertama tadi mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, apa tadi? Takut kepada Allah. Yang ketiga, ar-ridho bil qalil, qana'ah dengan yang sedikit, ridho dengan yang sedikit, tidak rakus terhadap dunia. Yang nomor tiga, empat, al-isti'dad li yaumil akhir, mempersiapkan diri menuju hari kematian. Hidup kita harus ada empat itu Pak, kalau mau dikatakan takwa. Ibadah kita harus sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dua, harus ada perasaan takut kepada Allah. Tiga, menerima pemberian Allah dengan lapang hati, lapang dada. Yang ketiga apa tadi? Yang keempat, mempersiapkan diri menuju kematian. Orang tidak akan bertakwa selama orang itu tidak ingat mati. Dan orang yang mengingat mati diberi oleh Allah tiga keutamaan. Al-Imam Ad-Dakob mengatakan, Man aksara min dikril maut ukrima bithalathatin. Barang siapa mengingat kematian, Allah akan berikan kepadanya tiga penghargaan. Barang siapa yang mengingat Allah, Allah muliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, segera bertobat. Orang kalau ingat mati, Allah beri tiga hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, segera bertobat. Kenapa kok orang kok sudah tua tapi kok masih
amalannya kok nggak sholat nggak apa, itu pertanda dia tidak ingat. Karena kalau orang itu ingat mati, diberi karunia Allah yang pertama ta'jilut taubah, menyegerakan taubah. Yang kedua, orang kalau ingat mati, yang kedua diberikan Allah kepadanya adalah apa? Yang pertama tadi apa? Ta'jilut taubah. Yang kedua, al-qana'atul qalb, hati yang lapang. Orang kalau enggak mati hatinya lapang. Oh iya ya, dunia tidak selamanya. Lapang, nerima, enggak rakus. Yang ketiga, al-jib fil ibadah, semangat ibadah. Orang kalau ingat mati mesti diberi Allah tiga hal. Ya. Mesti. Yang pertama segera tobat. Dua, ridho, qanaah, lapang dada. Yang ketiga, semangat ibadah. Dan sebaliknya, man nasiya an dzikril maut uqiba bi tsalatsa. Jika orang lupa terhadap kematian, Allah hukum dengan tiga hal. Kalau ada orang kok lupa iling mati, pasti dihukum oleh Allah tiga hal. Yang pertama, taswifit taubah, menunda taubat. Makanya kalau orang gak ingat mati, mesti itu taubatnya dilambat-lambatkan. Yang kedua, ada mukona atau kolam, tidak memiliki hati yang lapang. Orang kalau gak ingat mati, hatinya gak lapang, hatinya gundah, hatinya pengen terus angan-angannya ini menguasai dunia. Dan yang ketiga, al-kasal fil ibadah, malas beribadah. Malas beribadah. Lah, dengan takwa tadi, empat hal tadi, ayo kita amalkan. Kalau kita amalkan empat hal tadi, maka insya Allah kita dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Terus perhatikan, wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kejelekan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya yang baik tadi akan menghapuskan yang jelek. Berarti Allah itu menerima tobatnya hamba. Betul tak? Betul apa tidak? Jadi kalau kita melakukan kejelekan, terus setelahnya kita melakukan amal kebaikan, otomatis yang baik ini akan menghapus yang jelek. Kecuali kabiro, kecuali dosa besar. Dosa besar gak bisa, harus ditobati khusus. Tapi kalau dosa-dosa ringan, dosa-dosa kecil, setelah melakukan dosa kecil terus kita melakukan dosa besar, maaf, setelah melakukan dosa kecil terus kita melakukan amal kebaikan, wudu, sholat, berangkat ke masjid, datang ke majelis taklim, otomatis hilang, nggak pakai tobat pun hilang. Kalau dosa kecil lah, tapi kalau dosa besar nggak bisa, harus tobat. Membunuh orang, apalagi syirik, wah, harus benar-benar tobat dan meninggalkan. Judi itu nggak bisa. Ya, sekedar apa melakukan amal-amal kebaikan terus dihapus, harus ada tobat khusus, harus beristighfar atas dosa yang ia lakukan tadi. Tapi kalau amalan-amalan atau dosa-dosa ringan, dosa-dosa yang kecil, itu otomatis terhapus. Kalau kita wudu terhapus, kita pergi ke masjid terhapus. Tapi kalau dosa besar, zina belum terhapus. Harus ada tobat khusus, harus ada istighfar khusus tentang amal jelek yang dia lakukan. Lah, apa sih perbedaannya dosa besar sama dosa kecil? Sampai bisa gimana? Kalau dosa besar ada hukumannya, kalau dosa kecil
Kata hukumannya itu. Boleh lah bukan? Dosa kecil dengan istighfar bisa. Kalau bisa besar, harus tobat nasuha. Bukan itu kan itu ya? Apa sih barometer ya? Yang saya katakan tidak ya. Pertanyaannya gini, barometernya apa nih? Oh ini dosa kecil. Oh ini dosa besar. Apa barometer? Barometernya begini pak, bu. Dosa besar itu dosa yang terlarang, tidak boleh dilakukan, dan ada ancam dan dicantumkan ancamannya di dunia maupun di akhirat atau keduanya atau salah satunya. Setiap dosa yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis dan dicantumkan ancamannya baik di dunia atau di akhirat atau salah satu atau keduanya, itu dosa besar. Contoh az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, kalau belum menikah maka cambuklah 100 kali. Saya mau tanya, ada ancamannya enggak ini? Dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an minallah. Jazaa'an bima kasabana kala minallah. Orang yang mencuri laki-laki dan yang mencuri perempuan, potonglah tangannya. Dosa besar apa dosa kecil mencuri? Dosa besar. Mengapa? Karena jelas ada ancaman. Contoh lain, minuman keras. Rasulullah dikatakan dalam hadis bahwa hadnya orang yang minuman keras dicambuk 40 kali. Besar-besar atau kecil? Besar. Diterangkan bahwa nanti orang yang wanita yang memakai pakaian tapi hakikatnya telanjang, dijelaskan dalam hadis ini, mereka seperti bulu-bulu unta dan tidak mendapatkan aroma surga. Kan gitu kan? Ancaman gak ini? Ancaman. Berarti buka jilbab dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Setiap dosa yang dinyatakan di situ ada ancamannya di dunia dan di akhirat, berarti dosa besar. Nah sekarang pertanyaannya, apa dosa kecil? Dosa kecil adalah dosa terlarang, tidak boleh dilakukan, tapi tidak dicantumkan ancamannya. Contohnya apa? Berbohong. Berbohong dosa besar. Barang siapa yang berbohong, maka berbohong akan membawanya kepada kecurangan, fujur, kerusakan, dan kerusakan akan membawa kepada neraka. Kan ada hadisnya Al-Kidzib. Jangan dikira lah ya, dusta itu dosa besar. Dosa besar. Nah, apalagi dosa. Masa kalau ada yang tahu judulnya dosa kecil? Tadi Pak Yanto bilang apa? Ghiba. Ghiba diterangkan dalam hadis seperti orang makan daging bangkai saudaranya yang masih itu, yang sudah wafat. Bahkan dikatakan nih, Rasulullah pernah berjalan melewati dua kuburan itu kan? Masih ingat ya? Salah satunya dianggap karena gak bisa menjaga lisan karena merazani orang itu. Dosa besar apa kecil? Besar. Nah, bisa kasih cengnya apa? Kok ternyata repot ya lagi. Bisa kalau cengnya. Halo? Ingkar janji munafik. Innal munafikin lafi dzarril asfali minan nar. Ingkar janji. Bohong wis besar. Kalau dusta dosa besar bu, kalau bohong ya, ya sama aja. Ayo bapak. Omong Qatar. Di Rasulullah mengatakan kan bahwa orang yang kebanyakan membuat dia masuk neraka apa? Tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga kemaluan.
Dosa kecil deh. Katanya tadi banyak dosa kecil. Melupakan sholat. Melupakan sholat dosa. Wailul lil musuh neraka wel bagi orang yang terlambat. Melupakan sholat. Sudah. Katanya apa? Pas. Makan tangan kiri dosa besar apa dosa kecil? Syaitan dia atau sebuah syaitan lah. Kan ada jalan lawan ancamannya. Jatuh dosa kecil itu ya. Mencabut uban. Terus apa lagi? Ingkar janji. Ingkar janji sifatnya orang munafik. Dusta. Apa nak merokok? Katanya tadi ya. Wallahu a'lam dosa besar apa dosa kecil. Dosa besar rokok. Baik, jadi ini gitulah ya barometernya di situ. Atau makan satu berjalan. Iya kan? Makan sambil berjalan. Kemudian atau tidur sambil tidur sambil apa? Berdiri. Jadi intinya barometernya aja ya. Perhatikan. Kita saya kasih timbangannya aja. Rasulullah melarang, tapi tidak disertakan apa? Hukumannya. Itu baru dosa kecil. Tetapi tetap nggak boleh loh ya. Bukan berarti boleh. Tetap nggak boleh. Cuma Rasul tidak mencantumkan ancamannya. Seperti menyembelih rambut. Rasul melarang, tapi tidak disertakan apa? Ancamannya. Kalau mencukur alis? Bisa besar karena Rasul melaknat. Berarti Rasulullah mencantumkan apa? Iya, dosa kecil. Mencukur jenggot, iya dosa kecil. Tapi jangan dilakukan. Dosa kecil nanti cek, dosa kecil tapi pendek terus berarti kan kecil. Kan, ya? Kata Rasulullah nih, berarti kata para ulama tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus menerus, dan tidak ada dosa besar jika dilakukan setelahnya di sekitar. Jadi pahami ya, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-terusan. Berarti apa? Besar. Dan tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar. Itulah para ulama. Lah, wa'ad bi'isai atal hasana tamfuha iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik tersebut menghapusnya. Lah, perbuatan yang baik di sini banyak. Islam ini mempunyai penghapusan dosa harian, penghapusan dosa pekanan, penghapusan dosa tahunan, penghapusan dosa bulanan, penghapusan dosa tahunan. Harian, penghapusan dosa harian apa itu? Wudu. Kan diterangkan dalam hadis, barang siapa yang berwudu maka apa namanya? Berguguran lama dosanya. Barang siapa yang musafaha salaman dengan saudaranya. Salaman. Musafaha berjatuh lama dosa-dosanya. Ini dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil. Kalau dosa besar memerlukan dosa-dosa ringan maksudnya. Kemudian adapun penghapusan dosa atau yang menjadi pengkafarat dosa kita, penghapus dosa kita mingguan contohnya apa? Sholat Jumat. Diterangkan dalam Nabi, Jumat ke Jumat itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Puasa Senin Kamis. Dan ada yang bulanan seperti Ayyamul Bil. Ada yang tahunan ini banyak seperti Arafah, seperti Haji, seperti apa lagi? Puasa Ramadan. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itulah indahnya Islam. Jadi enggak perlu minta ke orang untuk dijadikan wasilah. Kita sendiri banyak Allah beri wasilah berupa amal kebajikan untuk menghapuskan dosa kita. Berbeda dengan agama Nasrani yang kita datangi gereja
mengajukan surat tebusan apa? Penebusan dosa. Jadi kita ingin bernama oleh sholat. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, kita ini Pak, kadang-kadang ini kita ini yang sudah ngaji, jenggotnya sudah panjang, ini ada yang kurang ramah sama orang-orang. Kita enggak berbicara di luar ya, kita berbicara internal sendiri. Kita harus ramah sama manusia. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di depan saudaramu itu adalah sedekah. Jangan sampai dulu sebelum ngaji akrab sama paman, akrab sama bule, akrab sama ponakan, akrab sama misanan. Tapi setelah ngaji kok tertutup, enggak pernah silaturahim ke paman. Alasannya pamannya ahli bid'ah. Enggak bisa kita memutus kerabat itu. Dosa besar. Enggak boleh. Jadi kita semakin ngaji itu harus semakin lapang dada kita. Harus silaturahimnya malah kencang. Ya, harus saling apa namanya? Ustaz, nanti kalau saya ke sana, saya nanti diajak salaman sama istri paman saya, Ustaz. Kan enggak boleh. Loh, iya enggak boleh salaman, tapi bukan berarti kamu putus silaturahim. Tetap silaturahim harus. Harus datangi salah pamannya disalami, bibinya ya enggak usah, istri kita aja yang perlu nyalami istri paman kita. Jadi tetap silaturahim harus sambung. Ya, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang putus silaturahim. Hanya akhlak kita harus baik. Ya, perhatikan Pak. Rasulullah itu mengkaitkan akhlak dengan akidah. Perhatikan. Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamu. Perhatikan. Iman kepada Allah dan hari akhir, akidah apa tidak? Akidah apa tidak? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akidah. Kata Nabi, dia harus memuliakan tetangga. Rasulullah mengkaitkan perkara akidah dengan perkara akhlak. Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamunya. Tamu ini akhlak. Iman kepada Allah dan hari akhir ini akidahnya. Akidahmu harus membuahkan akhlak yang baik. Kalau kita ini sudah ngaji akidah, ngaji tauhid, kok akhlaknya jelek? Berarti kita ini akidah kita belum. Karena akidah yang baik itu membuahkan akhlak yang baik. Harus ketemu orangnya, nyapa, ada yang sakit kita jemur. Jadilah pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu kejelekan. Ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Satu hadis lagi. An Abi Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas, aku dahulu pernah dibonceng Rasulullah di belakang beliau. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Artinya Rasulullah pernah menaiki kendaraan, terus Abdullah bin Salam ini Abdullah bin Abbas ini dibonceng di belakang Nabi. Kemudian setelah itu Rasulullah berkata, "Ya ghulam, inni u'allimaka kalimatin." Wahai bocah kecil, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Abdullah bin Abbas ini apanya Nabi? Abdullah bin Abbas ini anaknya Abbas. Sedangkan Abbas ini adalah saudaranya Abdullah, bapaknya Nabi. Berarti Abdullah bin Abbas ini apanya Nabi? Sepupu, jangan bilang pula. Misalnya, paham? Tapi umurnya terpaut jauh. Rasulullah diangkat jadi Nabi yang sudah sepuh, Abdullah bin Abbas masih bocah kecil. Ini misalnya, tapi umurnya jauh. Paham? Lah, ini Abdullah bin Abbas dibonceng Nabi di belakang. Naik kendaraan, gak diterangkan di sini, naik unta apa naik kuda, gak diterangkan.
Setelah itu Rasulullah ngomong sambil nasihati, ya gulam inni u'allimuka kalimatin, wahai anak kecil, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah agama Allah, niscaya Allah menjagamu. Sampai ngeramut agama ni Allah, tidak bakal sampai disia-siakan Allah. Sampai meskipun ya ada hal-hal yang kesibukan duniawi, sampai tinggalkan beberapa jam saja untuk ngaji ilmu agama. Berarti panjenengan mengkaji ilmu agama itu merawat Islam, melestarikan Islam. Barang siapa yang menjaga agama Allah, dia akan dijaga sama Allah. Yang punya rezeki Allah, jangan khawatir masalah rezeki. Terus ihfadillah tajidhu tujaha, jagalah Allah, jagalah agamanya Allah, kau jumpai Allah ada di depanmu. Ini di depanmu ini bukan dadnya. Diartikan apa di terjemahannya gitu? Allah akan ada di mana? Di hadapanmu ya. Ini bukan dadnya. Paham? Seperti innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama-sama orang yang sabar. Ini bukan dadnya. Karena kalau kita katakan bersama orang sabar zatnya Allah, nanti kita ikut si kejendak nanti manunggalin kaulo Gusti. Jadi yang disebut Allah bersama orang yang sabar, jagalah Allah, jagalah agamanya Allah, kau jumpai Allah di hadapanmu. Ini bukan zat. Paham ya? Tetapi yang dimaksud di sini adalah pertolongan Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, ilmunya Allah, pantauannya Allah. Adapun secara zat, Rasul Allah itu meninggi. Allah itu tinggi zatnya. Dan tidak boleh kita katakan Allah ada di mana-mana, tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena Allah sendiri yang ngomong. Bukan kita yang ngomong. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan Ar-Rahmanu Al-Ashishtawa, Allah telah beristiwa di atas arus. Allah beristiwa di atas arus. Dalilnya mana kalau Allah itu ada di atas? Terus gak pakai dalil, Pak. Sampai bocah kecil, sampai yang masih fitrah, masih lugu, belum ngerti agama, ketika sampai dongo, sampai yakin Allah ada di samping, sampai apa di atas? Fitrahnya kita itu gak pakai dalil. Makanya sampai kalau sujud subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, Allah di atas. Enggak perlu diyakini Allah ada di mana-mana. Di WC, di tempat sampah, di pasar, enggak. Allah di atas, meninggi zatnya Allah. Dalilnya banyak, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsy. Loh Ustaz, kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy, Ustaz. Ngapain di situ? Kita dipikir Allah ngomong, Allah enggak butuh arus, tapi Allah menyampaikan dirinya ada di atas dan kita wajib selesai. Enggak usah dipikir-pikir, berarti kan ini atas gimana, sedangkan bumi itu bulat. Kalau buminya muter berarti Allah itu aduh bulat banget, enggak usah. Allah menyampaikan sudah kita imani, enggak usah kita bagaimanakan. Bisa dipahami ya? Kita yakini Allah ada di atas arus, tapi enggak boleh kita bagaimana. Cukup kita imani. Nah ini, jagalah agamanya Allah, engkau akan menjumpai Allah ada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya dari Allah. Wa'lam, ketahuilah wahai bocah kecil, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu laka. Sekiranya umat manusia semuanya ingin berkumpul, ingin memberi manfaat untukmu, maka dia tidak mampu memberi manfaat kepadamu kecuali yang Allah tulis sesuai dengan takdirmu. Wa in istama'u 'ala an yadurruka bi syai'in, dan sebaliknya jika seluruh umat ini bersatu ingin mencelakakan kamu, lam yadurruka, tidak akan mampu mencelakakan kamu kecuali sebatas sudah apa yang sudah Allah takdirkan untukmu. Rufi'atil aqlam, pena takdir sudah diangkat. Wa jaffatish shuhuf, dan apa namanya? Lembaran-lembaran takdir sudah mengering. Artinya apa? Mesti kasih juga sih.
Jadi apa yang luput darimu tidak akan bakal mengenai dirimu. Apa yang akan mengenai dirimu tidak akan bakal luput dari dirimu. Jadi gak usah takut hidup ini. Misalnya takut dukun gak bisa, 1000 dukun gak bisa ngatur takdirnya Allah. Jangan takut. Ini akidah, ini bocah kecil ya. Jangan kemudian bocah kecil jangan diajak ngomong kayak gitu. Harus ini bocah kecil yang diomongin Nabi. Ya, dalam riwayat lain, ihfadillah tajitu amama, jagalah agama Allah, kau jumpai Allah ada di hadapanmu. Ta'aruf ilallah firroho ya'rifka fisyidda, kenalilah Allah dikala engkau bahagia, lapang, niscaya Allah akan mengingatmu ketika kau dalam kesulitan. Wa'alam anna ma'akhto'aka lam yakun liusiba, ketahuilah apa yang akan meleset darimu tidak akan mampu tepat kepadamu, dan apa yang Allah takdir dan apa yang akan menimpamu tidak akan meleset dari dirimu. Wa'lam anna nasra ma'as sabr, ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran, dan sesungguhnya jalan ke wa innal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya jalan keluar itu ada pada setiap kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya dalam kesulitan mesti ada. Ini tauhid. Pelajari kita untuk tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Orang itu kalau nggak percaya takdir, sorong ribu. Tapi kalau orang yakin sama hadis ini, wah tentram lagi. Apa yang akan menimpa tidak akan terjadi, tidak akan meleset, dan apa yang meleset tidak akan menimpa kita. Itu juga harus kita yakini. Jadi ditanamkan Nabi sejak kecil. Pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis ini? Satu, bolehnya berboncengan di atas hewan tunggangan. Pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, bolehnya berboncengan di atas hewan tunggangan. Hewan tunggangan, sapi bukan hewan tunggangan. Hewan tunggangan itu kuda, terus unta, bighal. Ngerti bighal? Bighal itu keledai nikah sama kuda. Kalau keledai nikah sama kuda, nggak tahu yang jadi wali siapa. Tapi kalau keledai kawin sama kuda akan melahirkan bighal. Bighal itu campuran. Itu ditunggangi. Rasulullah punya bighal, namanya dudu. Ya. Jadi pertama bolehnya apa namanya? Yang kedua, istighbab ta'limin nasil ilmin nafi' bil kalam wa tarmil jami', dianjurkan mengajari ilmu kepada anak kecil. Al-hirs ala nasyatil muslimin, dianjurkan menanamkan akidah kepada anak kecil. Betul enggak? Ya Rasulullah ngajari ketika ini bocah belum balik, masih kecil, diajari bahwa akid jangan minta kecuali kepada Allah, jangan minta perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Jadi pentingnya kita itu Pak, menautkan hatinya anak kita kepada Allah. Musibah apapun Pak, perhatikan, musibah apapun yang menimpa kita, selama hati kita itu minta sama Allah, itu bukan musibah Pak, ringan itu. Musibah itu Pak, kalau ada hamba Allah ditimpa musibah, bingung gak tahu cara kemana dia meminta, datang ke dukun, datang hatinya gak pernah sholat, itulah musibah yang sesungguhnya. Selama kalau sampai kena musibah terus sampai sholat malam mengadu, wah itu nikmat yang luar biasa. Insya Allah itu bukan musibah, itu nikmat yang Allah rupakan dalam bentuk musibah. Musibah itu kalau ada hamba kena musibah gak ngerti dalamnya, pergi ke dukun, pergi kemana, gelap gulita, gak pernah sholat, tidak tahu di mana Tuhannya berada. Inilah musibah yang sesungguhnya. Kalau kita kena musibah tapi mengamalkan hadis ini, tentram hati kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tentram hati kita. Caranya Allah itu Pak untuk membuat hamba itu kembali dengan ditimpakan musibah. Karena Allah itu ingin mendengarkan rintian hamba tersebut. Makanya sejak kecil ini pentingnya mentautkan hati anak kita kepada Allah. Karena kalau nanti suatu saat anak kita kena musibah, dia tahu cara untuk menghadapi musibah tersebut.
Jadi itu yang nomor dua ya. Apa tadi? Dianjurkan untuk ngajari akidah semenjak kecil. Makanya perhatikan nih, Lukman, tahu Lukman? Lukman ngajari anaknya pertama kali yang diajari apa? Ya budaya, nah itu syirik. Berarti akidah itu prioritas. Seperti yang dilakukan Rasulullah kepada bocah kecil ini dan yang dilakukan Lukman kepada anaknya, prioritas mentautkan hati anak kita kepada Allah. Itu tugas kita. Jangan sekedar mungkin karena nanti supaya hidupnya enak. Ya itu penting. Tapi yang penting pondasinya. Ya. Yang nomor tiga. Nasihat itu hendaklah disampaikan di saat orang itu bisa menerima nasihat. Waktu santai, waktu tamasya, waktu di jalan, waktu di mobil, itu gunakan, Pak. Sampai sama anak sampai naik kendaraan, sampai nasihati. Itu insya Allah lebih mudah diingat. Atau ketika sampaian tamasya sama anak-anak sampaian naik mobil, gunakan untuk nasihat. Karena itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Nomor 4, ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai amal. Diambil dari mana ini? Kalau kamu jaga agamanya Allah, kamu akan dijaga oleh Allah. Artinya kalau kamu merusak agamanya Allah, kamu juga akan dihinakan Allah. Berarti di sini balasan sesuai perbuatan. Kemudian nomor 5, haramnya meminta pertolongan kepada selain Allah. Makanya doa kita ini, Pak, perhatikan. Ini kita baca setiap hari minimal 17 kali. Itu minimal ya. Apa doanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah orang kalau baca ini kok pergi ke dukun pakai jimat, waduh, saya nggak paham ini baca. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon. Itu kita baca berapa kali? 7 kali minimal setiap hari. 17 kali. Artinya kita harus mentautkan hati kita hanya kepada Allah. Ya. Terus nomor apa? 6. Tidak ada yang mampu merubah ketetapan Allah. Betul tak? Diambil dari mana tadi? Sekiranya semua umat di seluruh dunia bersatu padu ingin mencelakakan dirimu, tidak mampu kecuali sekedar apa yang Allah tetapkan untuk. Dan sebaliknya, sekiranya semua umat di muka bumi ini ingin memberikan manfaat untukmu, tidak bisa kecuali sekedar apa yang sudah Allah apa tadi? Tetapkan. Nah, terus selanjutnya nomor berapa? 7. Al-imanu bil qadar hakun wajibun alal abdi. Iman kepada takdirnya Allah itu wajib hukumnya. Makanya dia dijadikan rukun iman. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Selesai. Silakan pertanyaan. Sudah jam 6 ya? Kurang 10 menit. Silakan kalau ada pertanyaan monggo. Pertanyaannya jangan banyak-banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, satu mas berarti saya lupa. Ada satu nak. Langsung. Dengar. Ada suatu hadis atau nas saya lupa yang menyatakan bahwa Allah itu lebih dekat daripada ulat leher. Tolong mohon itu biasakan.
Seperti yang kita katakan tadi, Pak, setiap ayat yang menunjukkan seperti itu, maka yang dimaksudnya di situ, sebagaimana dijelaskan para ulama adalah ilmunya Allah, pertolongannya Allah, rahmatnya Allah, pantauannya Allah. Dan itu secara bahasa dibenarkan. Contoh, secara bahasa itu bisa dibenarkan. Orang Arab dulu itu kalau berjalan kan di padang pasir, Pak. Kalau malam kan bulannya kelihatan banget ya. Orang Arab suka bilang sirna lailan wal qamaru ma'ana. Kami berjalan di malam hari sedangkan rembulan bersama kami. Dari segi bahasa dibenarkan enggak? Dibenarkan kan? Bersama kami itu apa kira, apakah kita mengatakan bahwa rembulan itu sama dengan kita? Enggak toh, tapi cahayanya bersama kami, pantauannya bersama kami. Jadi yang dimaksud, setiap ayat yang dimaksud seperti itu bukan zat-Nya Allah. Tapi apa tadi? Kekuasaan Allah, kudrat-Nya Allah, rahmat-Nya Allah, kasih sayang Allah. Nanti kalau gitu kita, itu, kalau kita yakin menyatu dengan hamba, nanti akan kita terjatuh pada manunggali. Kita bahasa Arabnya itu, wihdatul wujud. Bahasa Jawanya manunggali kawula. Allah Allah. Nah, jadi belakang dulu. Karena sudah datang. Nah, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir hadis tadi dikatakan bahwa ayo ada yang menjelakakan, mau menjelakakan. Kalau tidak ada takdir Allah tidak akan terjadi. Begitu juga sebaliknya. Kan begitu tadi ya. Kemudian berkaitan dengan itu, saya menghubungkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu bagaimana? Baik, ini kamu jelaskan panjang. Karena dalam masalah takdir itu ada tiga. Dalam masalah takdir itu ada tiga kelompok. Pertama, kelompok qadariyah. Kelompok qadariyah itu yang mengatakan takdir enggak ada. Manusia mau kaya, mau miskin, dia tergantung usaha sendiri, itu qadariyah namanya. Jadi Allah nggak ikut jelimet-jelimet, nggak ikut ngatur orang ini kaya apa sukses, itu bukan aturan Allah. Yang penting manusia diciptakan, dikasih akal, terus dijodoh. Kalau dia usaha serius, ya kaya. Kalau dia malas-malasan, ya dia miskin. Nah, ini qadariyah namanya. Mana dalilnya qadariyah yang dipakai Bapak saya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Gitu kan? Ya, ya. Yang kedua, mazhab Jabriyah. Jabriyah itu kebalikannya Qadariyah. Kalau Jabriyah itu menungso itu cuma wayang. Menungso itu cuma kapas, kalau kena angin ke barat ya ke barat, kena angin ke timur ya ke timur. Karena apa yang terjadi dan yang dilakukan manusia ini, semua itu sudah, semua itu karena Allah. Manusia gak punya apa-apa. Jadi kalau manusia berzina, ya gak bisa salah. Oh, sudah ditakdirkan lagi. Betul ya. Ada orang berpaham Jabriyah bahwa semua ini sudah di Allah kuasakan. Kita mau ini semua diatur Allah. Kita gak bisa disalahkan. Dia naik motor ditangkap polisi. Ya ini ditanya kenapa, ditanya isimnya, mana isimnya, mas nggak bawa STNK, nggak bawa SIM, ditangkap sama Pak polisi, jangan nyarikan saya, terus kita takdirnya Allah, saya lupa. Katanya Pak polisi, nah ini saya juga takdirnya Allah nangkap kamu. Itu seperti itulah keadaan Jabriyah, terjadi di zamannya Khalid, dipenggal sebelah karena melakukan kesalahan. Itu aja, Pak, sudah lama yang bangsa ini. Apakah gak pakai dalil? Pakai dalil. Ya. Ma romaita id romaita walakin allaha roma. Ya. Ketika kamu melimpah, bukan kamu melimpah Muhammad, tapi Allah lah yang melimpah. Kan gitu kan? Nah, yang satu mengklaim manusia ini enggak manusia ini sesuai dengan usahanya sendiri. Kalau dia kaya, mau miskin, sesuai dengan usaha sendiri. Yang satu mengklaim, oh kita kaya miskin, apa jari? Ya. Sih bener sih, Bi. Ini nomor telu. Ahlus sunnah wal
Fa'amma man gimana ayatnya itu? Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil. Itu sebarang siapa yang bersedekah, infak, beriman, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Berarti itu ada sebab akibat. Paham sebab maksudnya? Bisa dipaham maksudnya? Pertanyaannya panjenengan sudah ditanyakan sahabat, ya Rasulullah, kita ini kan ngapain usaha, ibadah, kok sudah ditentukan takdirnya? Paham maksudnya? Pertanyaannya sudah ditanyakan oleh sahabat. Kita ini, saya mau tanya sampaian ini masuk surga, masuk neraka, saya sama sampaian ini masuk surga atau masuk neraka, sudah ada tulisannya kan? Sudah. Makanya sahabat, ngapain kita beramal ya Rasulullah, oh sudah ada tulisannya. Mengapa kok kita itu seperti itu? Karena kita menyamakan ilmunya Allah dengan ilmunya manusia. Coba perhatikan. Saya sebagai dosen besar, saya ngasih tugas mahasiswa, ngasih ujian terakhir mahasiswa. Ketika naskah saya ini bagikan, terus saya belum melihat jawabannya, sudah saya tentukan, gagal, lulus. Padahal saya belum melihat, belum selesai orang-orang diuji ini, tapi saya langsung lulus gitu, saya dolim ya. Dolim apa? Karena ilmu saya tidak bisa. Ilmu saya tidak bisa menjangkau, oh, belum ujian, belum selesai kok sudah saya nilai. Itu saya dolim, karena saya gak tahu. Tapi kalau Allah tahu enggak? Tahu. Meskipun ujian itu belum selesai, Allah tahu ini bakal masuk surga, tahu kabeh. Makanya jangan samakan ilmunya Allah sama ilmunya. Bisa dipahami sudah maksud saya ya? Bisa. Kalau kita manusia ngasih ujian anak didiknya, belum selesai diuji kok dinilai 9, 10, ini 5, ini 4. Ya dolim. Sedangkan Allah gak dolim. Kenapa kok Allah gak dolim? Allah tahu ini kok bakal lapor nanti ya. Bisa dipahami gitu? Ya. Jadi biar kita gak salah paham, memahami masalah takdir. Dan memang Rasulullah tidak menyarankan kita untuk apa tenggelam dalam masalah takdir, karena bisa kufur orang kalau apa begitu mempermasalahkan apa takdir. Cukup iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa takdir yang menimpa kita. Jadi ada tiga lah, ada yang opo cari Allah ya kan, opo tergantung kita kan gitu ya, yang benar harusnya ada sebab akibat, ada kausalitas. Kalau kebaik Allah akan mudahkan baik. Fa'amma man atawa taqwa bahasanya siruhu lil husna. Ada lagi? Satu lagi aja. Kalau mau tadi Ustaz menerangkan masalah lupa kematian ada tiga. Lupa kematian akan menyebabkan tiga hal. Sebentar Ustaz. Boleh. Ya dibaca dulu. Sudahkan tobat tidak. Dua, tidak memiliki hati yang lapang. Tiga, malah dibasa. Pertanyaan saya Ustaz, ada orang tapi dia meninggal dunia, dia tidak beribadah dan dia tidak bertobat, apakah itu perlu disolati Ustaz? Orangnya sholat apa enggak? Tidak sholat Ustaz. Blas. Tidak usah sholat. Kalau ada orang belas tidak pernah sholat, Saya mau tanya. Perhatikan saya. Sholat itu rukunnya Islam. Betul? Betul enggak? Rukun itu artinya apa? Tiang. Ibarat Islam itu bangunan, ibarat Islam itu bangunan, sholat itu cagar bangunan. Bangunan nggak pakai cagar, rubuhkan ya. Kalau saya lihat ada orang tidak pernah sholat sama sekali seumur hidupnya, saya nggak berani nyolati. Ada pun keluarganya nyolati nggak apa-apa karena KTP-nya Islam misalnya, ya silakan. Tapi kalau saya nggak mau, kalau jelas loh ya. Ya. Ada pun sekali dia bolong beres tidak sholat lagi. Tapi kalau mau tidak di mana Ustaz? Tidak apa Ustaz, kalau mah dia muslim. Tapi yang mau saya tidak menyarankan, biarkan keluarga mau sholat silakan. Kalau belas loh Pak,
gak nyolati dari, gak sholat dari awal sampai akhir, gak pernah sholat. Gimana hujannya ini? Al-ahdu bainana wa bainal kufri as-sholatu. Yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat. Wa man tarokaha. Itu kan penjelasan yang terperinci sebenarnya. Tapi nanti kalau sudah gak pernah sholat sama sekali ya pas. Di antara tafsirannya ulama adalah wallahu a'lam shawab. Di antara tafsirannya ulama adalah ada seorang tertimpa musibah, terus dia berdoa agar musibahnya diangkat, akhirnya diangkat oleh Allah. Tetapi dikabulkannya doa tadi itu juga bagian dari takdir. Jadi ditakdir, ditulis bahwa orang ini nanti kena musibah. Di tulisan takdirnya dia itu orang ini kena musibah, tapi dia itu berdoa, kemudian Allah angkat musibah. Itu bagian dari rentetan yang tertulis itu. Itu sebagai antara tafsirnya para ulama. Ya termasuk itu loh. Silaturahim bisa menyambung, menambah usia. Kan gitu ya? Itu kita manai ke arah situ. Ya wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.